Halo teman-teman, nama saya Nyimas Bunga Cinta dan umur saya 12 tahun. Saya skater dan kali ini aku bakal nunjukin apa aja yang harus dipakai buat pengaman pas main skate. Pertama ada elbow. Nah, ini elbow. Elbow ini tuh makainya di sikut. Cara makainya, ini kan di sini ada lubang, jadi dimasukin gitu. Habis itu aku juga udah pakai knee pad ini. Di sini ada knee pad, elbow, sama terakhir aku ada helm. Pakai helm. Ini helmku. Dan helmnya harus kenceng ya. Kalau misalkan nggak kencang, itu helmnya bakal ke belakang, jadi kalau jatuh sama aja kena kepala. Dan ini skate aku. Di sini ada tracks, bearing di dalam, itu sama wheels. Cara bedain nose sama tail, nose itu lebih tinggi daripada tail. Kalau misalkan nose itu lebih lebar, kalau tail lebih kecil, sama lebih landai. Kalau main skate itu kalau bisa jangan di jalanan ya, karena nggak aman juga. Habis itu kalau misalkan mau beli papan, langsung ke skate shop aja, jangan ke toko buku, soalnya yang di toko buku tuh kurang aman. Dan kalau misalkan yang di toko skate shop itu udah terjamin aman, soalnya asli dari import.